Gulca yang cookies yang oh. Assalamualaikum, welcome back to my channel. Di hadapan saya ni ada satu lagi produk daripada Real Kiss. Kalau sebelum ni saya dah makan dah yang mini crunch dan mini ball, dan satu lagi tu mini crunch yang ada Oreo tu. Dan kali ni kita try pula red velvet cookies. Antara keempat-empat produk dia tu, yang ni paling up dia punya harga. Harga dia saya beli RM20 di Shopee dan memang nampak special sikit. Wow. Produk ni dikeluarkan masa hari raya kot, hari tu. Dan produk ni agak special sikit lah daripada yang lain tu, sebab dia ada kotak, lepas tu ada, dia ada dalam ni lagi kan. Dan kat sini macam ni kak, adalah gambar Afril Zafril tu. Dan dalam dia macam ni. Di sini pun dia tulis jugalah, limited edition red velvet cookies with cranberries. Special lah. Kalau hari tu yang berries kot. Yang ni dia cranberries. Tengok gambar kat sini, dia ada merah-merah kan. Sama kat kot, berries, cranberries. Dan kita tengok isi dia macam mana. Ui, serius lah, tak ada seal. Kalau sebelum ni produk dia semua ada seal. Aduh. Macam ni lah kita dapat. Okay, kita dapat cookies dia yang disaluti coklat, lepas tu ada cranberries. Tapi kan biskut dia ni macam, kalau kat gambar ni dia macam lebih kurang macam chips more. Tapi ni dia macam kecil-kecil, bulat. Takpelah, mungkin sedap. Berbaloi dengan harga RM20 tu. Wow. Ada gak ah seller yang jual mungkin official price dia RM20 lebih macam tu. Yang ni lah antara yang temulah saya dapat RM20. Okay, kita try rasa dia macam mana. Minta-minta sedap, minta-minta menepati harga RM20 tu. Tapi satulah saya tak puas hati, yang ni tak ada seal. Sebab kokoja yang RM5 tu pun dia orang letak seal. Musuk-musuk pun dia orang akan letak selotip kat tepi tu untuk menjaga kualiti kan, tak bagi angin masuk. Mungkin lah, mungkin dia punya ni special ataupun memang direka khas untuk tak payah nak seal-seal kan. Dia ni macam ni. Kalau korang boleh nampak kan, ni ada cranberries dia lah, lepas tu red velvet dia. Coklat dia ni macam ni, kecil lah. Tu saya cakap gambar dia, dia nampak lain sikit kan. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi kan saya tak sure lah, rasa cookies dia ni memang macam ni ke? Dia macam dia tak crunchy, dia lembut. Kan masuk angin. Mungkin rasa cookies dia tu memang macam tu kot. Tapi saya sekali lagi dapat yang keras macam ni. Macam yang cookies yang sekali lagi saya dapat coklat yang keras sampai terpelanting macam tu. Tengok dah tak cantik lah. Tengok kan boleh lah tarik seketul-seketul kan. Bismillah. Ku mencari. Cookies dia kan, cookies dia agak biasa. Dia rasa macam plain ya. Kalau tak disebabkan coklat memang tak ada rasa lah cookies dia ni. Tapi memang dia ada rasa lah. Dia letak macam apa, almond ya. Dia letak kacang almond tu. Dia letak almond dalam tu. Macam korang boleh nampak ni kan, dalam almond-almond dia tu. Cuma rasa cookies dia tu agak plain. Lepas tu rasa coklat dia tu pun, rasa coklat dia tak macam coklat yang dia pakai untuk mini crunch dengan mini balls first product dia tu kan. Yang tu sedap. Rasa coklat ni dia macam biasa sangat. Coklat rasa manis macam tu je lah. Dia tak macam yang mini crunch dengan mini ball je tu. Yang kedua produk tu sedap. Lagi satu, macam korang tengok tadi, dia agak keras lah. Nak ambil dah jadi tak cantik dah. Ingatkan boleh lah ambil seketul-seketul macam tu tadi kan. Tapi dia tak kerekut lah, dia bagi cranberries ni kan. Dengan RM20 dapatlah yang macam ni tadi. Saya rasa agak tak berbaloi lah, sebab RM20 sepatutnya dapat produk yang lagi nampak macam
Ya, 20 ini tuh bukan sedikit kan, tapi malanglah dapat yang coklat yang biasa sangat, lepas tu dapat cookies macam ni, agak mengecewakan lah. Kalau dibandingkan dengan mini crunch, dengan mini balls dia tu sedap. Coklat dia pun tak keras, dia tak macam ni. Dengan yang Oreo itu pun keras sangat. Mungkin dia orang dah tukar kot ramuan coklat tu kan. Agak kecewa lah sebab saya menaruh harapan yang tinggi. Sebab RM20 kan, ya, menaruh harapan untuk mendapat produk yang lagi mewah daripada ni. Tapi dapat macam ni, kira apalah, nak buat macam mana kan? Kalau korang nak try juga, korang bolehlah beli melalui Shopee dan ejen Real Kiss ni support. Okay guys, setakat ni saja untuk video kali ni. Jangan lupa like, comment, share dan subscribe channel ini. Bye-bye.